Halo teman-teman, kita mencari siput dan hewan yang lainnya ya. Hewan kecil kita belajar mengenalnya di kebun kita mencari ya teman. Wow, lihat banyak semak-semak yang sangat tinggi. Wow, lihat itu teman. Ada apa ini? Ini keong warna-warni. Seperti buah melon atau siput melon teman. Mantap sekali teman. Kita langsung mencari lagi di sini. Ayo teman, jangan lupa subscribe. Wih, lihat itu, ada kaki seribu sedang makan itu teman. Dan itu ada siputnya cantik. Wih, ini siput buah semangka. Motifnya seperti buah semangka teman. Wih, kaki seribunya tuh besar sekali ya. Coba kita angkut teman. Widih, ini sangat besar. Kakinya banyak sekali. Namanya juga kaki seribu teman. Tapi lihat itu, ada yang unik. Di kepala ternyata ada antenanya. Wih, jalannya kompak sekali. Kita angkut saja teman. Kita cari yang lainnya di sini teman. Wih, lihat itu, ada lagi teman. Ada siput yang warna kuning dan itu ada kaki seribu lagi. Wih, ini gemuk sekali teman. Wow, dia doyan makan ya teman. Lihat itu, wih, mencari makan terus kayak begitu. Mantul sekali. Wow, lihat ini siput warna kuning atau siput nanas ya teman. Mantul sekali. Cari lagi di sini. Wih, di sampingnya ternyata ada ini teman. Wih, ini siput warna-warni warna hitam bergaris kuning, namanya siput turbo. Mantul sekali teman. Kita cari lagi teman. Jangan menyerah, terus mencari. Wih, lihat itu, ada lagi teman. Wih, itu kaki seribu lagi. Wih, sedang mendekati siput warna-warni. Kayaknya mereka bersahabat ya teman. Kita angkut saja. Wih, ini siput warna ungu atau siput anggur. Wow, kaki seribunya besar dan sangat panjang. Wih, mantul sekali. Kumpulkan saja teman, cari yang lainnya di sini ya. Wah, lihat itu di balik semak-semak ada warna putih belang-belang. Wih, ternyata ini adalah siput belang, siput sapi. Wih, keren. Kita cari lagi teman.